run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. David da Silva sampaikan perpisahan. David da Silva resmi gabung dengan Persib Bandung dan diharapkan bisa menjawab kebutuhan Maung Bandung di lini depan yang kurang greget selama putaran pertama Liga 1 musim 2021. Persib mencoret Wander Luis dan Geoffrey Castillion. Dan sebagai gantinya, Maung Bandung mendatangkan David da Silva serta Bruno Cantanhede. David da Silva diget Persib dengan status free transfer atau gratis setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh klub Malaysia Terengganu FC. Sekilas pekan setelah diumumkan resmi gabung Persib pada Senin 13 Desember 2021, dia menyampaikan salam perpisahan kepada Terengganu FC dan supporter lewat postingan di akun Instagramnya @davidasilva14. David da Silva menyebut tahun 2021 menjadi periode yang cukup menjulitkan baginya. Dan dia berharap tahun depan bersama Persib Bandung bisa menjalani karier yang lebih baik. I would like to thanks the entire team for the opportunities. All the fans who supported me this year that was so difficult for me. Here is my thanks for all the support and my gratitude to everyone by my side. 2021 ends, and the next year begins with many opportunity to do even better. May God bless us all. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim atas kesempatannya. Semua supporter yang mendukung saya tahun ini yang sangat sulit bagi saya. Terima kasih atas semua dukungan dan terima kasih kepada semua orang di sisi saya. 2021 berakhir dan tahun depan dimulai dengan banyak peluang untuk melakukan yang lebih baik lagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Postingan David da Silva direspons ratusan komentar, termasuk oleh Boboto, yang nampaknya sudah tak sabar melihat seperti apa dampak kehadiran David da Silva. Penyerang yang memproduksi 35 gol dari 42 pertandingan bersama Persebaya Surabaya. Tak lupa salah satu yang merespons atau memberikan komentar terhadap postingan David da Silva adalah Wander Luis yang harus kehilangan posisinya di Persib. Meski secara tidak langsung disingkirkan oleh David da Silva, Wander Luis tetap menunjukkan sikap respek dan dukungan kepada David da Silva sebagai rekan seprofesi. Rasima Moleko, bangkit boy! Tulis Wander Luis dengan emotikon api di kolom komentar memberikan dukungan kepada David da Silva. Selama membela Terengganu FC, David da Silva sempat mengalami cedera yang membuatnya absen dalam sejumlah pertandingan. Di Liga Super Malaysia musim 2021, David da Silva mencetak 7 gol dari 15 penampilan bersama Terengganu FC. Meski kurang mengkilap di Malaysia, tetapi dengan pengalamannya bermain di Indonesia bersama Persebaya Surabaya, Persib bisa berharap David da Silva memberikan kontribusi lebih baik dibandingkan Wander Luis dan Geoffrey Castillion. When the world is getting darker, I have a dream.